Kita tuh ngasih ke ibu ya. Empati saya kepada masyarakat DKI, rasanya persoalan yang sama setiap pergantian gubernur masih hal yang sama yang saya rasakan, dan hari ini juga saya merasakan saya korban banjir juga. Rumah saya rasanya bukan kali ini juga kebanjiran, dua lantai itu penuh. Jadi saya sangat prihatin. Dan saya kira kita krisis kepemimpinan di DKI ini, walaupun saya rasa gubernurnya sudah datang meninjau warganya, tapi yang saya maksud adalah bukan hanya tinjauan, tapi action.